Alamak, dia nampak pula. Tak perasan pula dekat tepi tu tadi. Aduh mak eh. Apalah, tak nak lah kejar kau. Aku ada misi lain. Misi mencari kerbau lebih penting. Nak buat mak buat apa? Nak panah busur. Buat busur lah. Oh. Dia nampak rusa. Macam dalam pada nak kata buru-buru kerbau tadi kan. Aduh mak. Sebab dia tak nampak. Dia masih ni. Okay, try. Siap. Yes, kena. Mantap. Sini kau. Ui, banyak dapat. Mana? Oh, 9. Oh, dapat lagi kepala. Oh, dapat lagi kepala. Okay. Okay lah. Macam tu tak apa. Kan? Sekali jalan, sekali pukul, dapat terus. Kalau lari-lari ni tak kuasa aku nak kejar-kejar tu dah. Ini. Apa nama tu? Ni tempat yang kita nak ni. Nampak? Ni dia suruh apa nama ni? Dia suruh hunt his kin. Buru. Kin ni macam... atau apa? Dia punya... sanak saudara dia lah. So buru. So kalau ikut macam logik dia, okay, buru. Lepas tu dapat kepala tu. Dia dapat kepala tu. Ui, ramai. Ramai pula dah. Banyak rusa. Boleh ke dapat semua ni? Try lah. Satu dulu. Ya. Yes. Tapi buat satu lain-lain lah. Sekejap. Ni aku selesaikan kau dulu. Di sini. Alright. Eh, ada dua. Ini satu. Ya. Kita nak cek. Itulah dia. Kalau game-game macam ni. Lain yang dicari, lain yang dapat. Kan. Tapi tak apalah, berbaloi. It's okay, no problem, berbaloi. Hai. Ya. Oi, dekatnya. Aduh, mak tak nampak. Wow. Bangunan pula. Apa rumah? Syah sikit. Ada apa tak dalam? Ha, kerbau. Sini kau. Settle. Oh, ada chest. Dapat apa ni? Dapat amber, valuable. Value 5, weight 0.1. Dengan torch. Boleh lah. Ambil je. Siapa nak bagi? Nah, amber apa dia? Tak tahu. Flintstone. Flint ni apa benda lah? Aku tak tahu lah flint. Rasa macam pernah dengar flint. Batu api eh. Apa lah flint? Macam mana nak buat translator kan kalau flint tak tahu? Aduh mak. Flint tak tahu. Kena cari lah. Masuk flint aku pun tak tahu. Lepas tu lupa dah. Ni nak cari benda lain. Yang ambil benda lain. Okay, jom. Tiga lagi. Oops. Okay, nampak. Okay, come here. Yes. Aku nak try lah burung. Burung boleh tak? Halo, lari. Dia macam dengar. Dengar pula. Burung tu. Aduh mak eh. Sambil ni kita kutip dulu apa yang patut kan. Tu dia. Ada berapa? 1-2 ekor. Okay. Satu ni kita bunuh jarak jauh. Try. Aduh.
Oop. Ya, aku tak makan lah. Lupa lah. Okay. Nyawa tinggal 6. Sip baik. Ui. Makan lah, try. Ni, daging dia. 30, 10 stamina. Dengan satu lagi ni, datang ni. Mushroom. Haa, ambil. 15 health, 15 stamina. Puh, mantap. Ui, naik banyak gila nyawa. Oh, macam tu lah. Okay. Haa, so 7, 8. Seekor je lagi. Aku rasa kita pun jauh-jauh jalan lah ni. Jauh dari rumah eh. Jom kita patah balik. Sambil-sambil kita ikut jalan lain kan. Ni rumah tadi ke? Oh, bukan. Kosong. Tu bunyi deer, tak apa. Bunyi rusa tak apa. Kan? Jadi kalau korang perasan yang dia macam tiba-tiba bercahaya-bercahaya tu lah, tu dia naik level tu. Kan bila kita buat satu-satu action macam berlari, lompat kan, so dia naik skill tu dia naik. Skill tu dia naik kat sini. Skill. So run ada 8, club naik apa pukul guna tu 6, tumbuk ada 5. Macam tu lah. Potong pokok 17. So makin kita buat action tu makin naik skill. So bila makin naik skill Macam lagi bagus lah. Mungkin stamina kita pakai kurang ke, ataupun attack makin laju ke, lari makin jauh ke, macam tu lah. Tapi kita tak tahu rusa ke. Okay. Nice. 8. Jom balik buat ni. Oh, tapi mushroom. Hari ni punya orang kata apa, buruan berjaya lah. Berjaya. Ada. Rumah seketul kat situ. Aduh ya. Lawak. Okay lah, tak apalah. Orang kata apa, menjadilah ha, kan. Jadilah. Ada. Jom, kita buat apa tadi? Aduh, sorry. Kita buat crude bow. Nice. Ting, settle. Ada crude bow. So ada crude bow boleh buat anak panah, wood arrow. Tapi tak apa, kita lepak dulu. Okay, so sekarang ni aku nampak kan, kita punya deer hide ni ada banyak. 12. Untung juga tadi masa buat masa ni sambil buru tadi kan.
So kita dah boleh buat leather tunic, leather pants dengan leather helmet. Mantap. So kita nak buat apa dulu? Kita buat helmet dulu. Sebab rag tunic dengan pants dah ada. So kita buat helmet. Jom. Enam eh. Boleh. Beres. Ke nak tunggu. Nak tunggu kita buat tanning rack dulu. Baiklah. Ya. Kita buat dulu apa yang ada. Kan. Satu. Wah, boleh buat satu lagi. Mantap. Okay, kita nak tukar apa? Seluar ke baju? Tukar baju lah. Baju. Seluar baru sangat buat tadi kan. Kan tak merasa pula pakai seluar. Ada. Okay lah, kita buat baju baru. Syar sikit baju dia. Okay, mantap. Okay, jom kita tukar baju. Mana? Pakai helmet dulu. Ui, nice. Lepas tu baju mana? Ni leather tunic. Ui, lawa. Okay lah. Nice. Okay, so yang ni tak pakai rag tunic. Sebab kita dah ada leather tunic. So rag tunic boleh simpan. Jom simpan. Nanti kita saving space kan. Okay, so yang ni pun aku rasa sekejap eh. Club tak pakai sebab kita pakai spear. Lepas tu stone axe tak pakai sebab kita pakai flint axe. Betul tak? Hoe ni pun tak pakai sebab kita pakai bila nak kat rumah je, bila kita nak guna je kan. Okay. Alamak, tak muat lah. Aku nak simpan benda ni, amber ni. Amber dengan, oh jap, ni mana? Okay, kayu tak apa. Oh, ada benda ni, necktail ni. Nanti kita masak lagi. Jap, aku rasa nak letak barang-barang mentah ni dekat luar lah. Makanan mentah letak kat luar. Satu nak kena buat satu lagi chest. Letak kat sini. Jap. Okay. 4 chest ni aku nak simpan ni binatang ni. Okay. Lepas tu jap. Apalah, makanan ni pun simpan sini dulu lah sementara. Tak payah membazir buat chest banyak-banyak kan. Ni kosong banyak lagi. Okay. So kayu kat sini. Sini makanan kat sini. Makanan sebab kita makan, kita boleh makan 3 je setiap kali, satu masa. So aku rasa aku nak simpan ni lah, yang satu ni. Okay, so boleh makan 1-2. Oh, jap. Okay, kita simpan ni. Ha, kita simpan yang sedap. Kan. Berry tak apa. Dengan ni lah. So kita makan yang ni dengan yang ni. Okay. Yang senang dapat. Kan. Yang senang dapat. Lagi bagus macam tu. Okay, settle. Alright, gang. So rasanya untuk video kali ni kita stop dulu. Aku dah penat lah. Kita sambung lagi. Ada masa akan datang untuk bahagian ketiga. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Kita try lagi main game Valheim. And jangan lupa, kalau korang pun free nak join game ni, pergi dekat apa server yang aku cakap tadi lah, awal video tadi. Try pergi dekat, cari dekat join game. Cari Serantau My. Password ABC123. Beres. Kita jumpa dalam game, InsyaAllah. Okay. Alright. So itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Ada masa kita main dalam stream. Mantap. Okay bro. Bye-bye.